Hackers, welcome back, it's me Angelica. Senang sekali nih bisa bertemu sama teman-teman lagi. Di video hari ini, aku mau tunjukin my morning skincare routine yang selama ini aku jalanin. Teman-teman bisa lihat wajah aku masih ada jerawatan, masih ada kayak komedo, bekas jerawat, tapi kayak udah mendingan daripada foto-foto yang di sini. So, without any further ado, langsung aja kita mulai ke step yang pertama. Pertama, kita pakein dulu headband. Oke, belakangnya jangan lupa untuk di-cut. And langsung aja kita mulai ke yang pertama. Jadi di sini aku sambilan ngebuka yang baru karena yang lama udah habis. Jadi aku udah pakai ini, this is my second box. Dan ini tuh tujuannya untuk produk ini tuh dia wushui, peifang, atau dia itu nggak ada, apa ya, nggak ada air di dalamnya. Tapi lebih ke luhuizhi atau aloe vera. So, sebelum aku buka yang ini, aku mau kasih tunjuk dulu yang udah mau habis. Ya, udah mau habis sih. Jadi isinya itu ada 4, nanti aku juga bakalan tunjukin. Kalian bisa lihat ya, udah beneran kosong. Ini by the way aku kayak bosan gitu. Jadi aku mainin stikerku dan aku tempel-tempelin. Oh, udah habis juga. Dan ini sisa dikit. Sisa sedikit banget and susah banget ya. Kalau ini masih banyak kan, karena ini apa ya, kalau untuk summer dia terlalu lengket menurut aku, so I just use a little bit. Tapi ya, langsung aja kita buka yang baru. Kalau yang baru kayaknya unboxing itu kayak enak banget gitu aja rasanya, apalagi cewek kan. Skincare is like life, so we just directly open it. So, dia itu pink, tapi di kamera warnanya agak apa ya, nggak begitu contrast. Padahal dia itu pink purplish gitu. Terus nama setnya ini adalah Probiotics Soothing Repair Kit. Jadi yang memang benar-benar fokus untuk kulit yang berjerawat, yang sensitif, ini tuh cocok banget. Dan bisa aku rekomendasikan sebagai salah satu skincare para pelajar. Karena aku tuh, apa ya, mukanya itu breakout, terus nanti baik, terus breakout lagi, baik. Jadi kayak ya kulit remaja pada umumnya, cuman sukurnya memang mau dibilang parah banget enggak, ada yang lebih parah dari aku, tapi mau dibilang baik banget enggak juga, karena kulit aku tuh ya pokoknya in the middle lah. And ya, ini adalah setnya, so langsung aja kita buka. Untuk teman-teman yang kuliah di China, kalian boleh banget cobain ini. Oh my god, like the price is good, untuk harga juga nggak begitu mahal. Tapi ya yang penting pintar-pintar milih aja, karena di sini tuh kan terus terang aja banyak yang dupe, tapi bukan berarti nggak ada yang ori gitu loh. Jadi ya lebih pintar-pintar milih aja. So when we open, ini by the way karena paketnya datang itu mungkin kayak kebentur gitu ya. So ya udah deh. Nah ketika kamu buka, ketika kamu buka kamu bakalan dapat like this kind of paper. Terus ada Wuerling Ai Ni Ru Chu Jian Mengquan Pa Zhou Nian Xian Li. Jadi ini tuh sebenarnya kalau nggak salah, seingat aku cerita mereka itu adalah mereka bikin ini pas 8th year anniversary mereka. Kemudian pas Wuerling, jadi di China ada Wuerling, hari kasih sayang dan cinta kasih seperti itu. So langsung aja kita buka. Okay, as you guys can see, di sini ada 4 produk. Yang pertama itu ada Prebiotics Soothing and Repairing Original Liquid. Kalian bisa samain dengan like toner, tapi toner without water. Kemudian yang kedua ini adalah Probiotics Soothing and Repairing Essence Lotion. Yang ketiga ini essence. Dan yang terakhir ini adalah cream. Jadi kalau misalnya pagi itu biasanya yang pertama itu yang ini, kemudian yang kedua itu yang essence-nya, dan yang terakhir akan ditutup atau feng cheng dengan menggunakan yang si lotion. Tapi kalau untuk malam, kalian tinggal pakai yang toner-nya, kemudian cream-nya, dan juga ditutup dengan lotion. Okay, jadi ini adalah bukunya. Nah, bukunya ini ada kayak sejarah company-nya, kemudian ada juga produk-produk dari Moon Cherry. Di sini aku punya banyak rangkaian series-nya. Tapi untuk yang lebih kau tuan tahu he, atau misalnya produk-produk yang lebih
harganya lebih melangit, ya itu aku nggak beli. Ada yang kayak sampai 1,6 jutaan, ada yang sampai 2 juta, itu aku nggak mungkin beli, kayak for what gitu loh. Begitulah, skincare ini sebenarnya kan dipakai juga untuk jangka panjang ya, so ya kalian harus hemat juga ya, karena di sini itu barang-barang mahal. Kemudian ya ini adalah produknya. Kalau misalnya kamu beli di tokonya itu harganya sekitaran 3 jutaan, tapi aku belinya nggak sampai segitu, pokoknya masih affordable untuk ABG. Dan aku menyarankan kalau beli skincare tuh pas ada promonya aja, karena kalau nggak ada promo dia tuh nggak ada free gift. Tapi kalau yang ini tuh dia ada free gift kayak masker atau misalnya kayak produk-produk yang lain gitu, yang akan membantu kamu lebih menghemat dan juga mengetes produknya mereka gitu loh. Jadi kalau cocok kalian baru beli yang big size. And also di sini ada, mereka ada 5 sertifikat, istilahnya produk mereka ini itu impor dari 5 negara. Yang pertama itu ada Germany, yang kedua ada France, yang ketiga ada Holland, yang keempat ada Korea, dan yang kelima ada England. Jadi produknya memang beneran aman dan juga produk-produk impor. And then we have yes, the CEO atau the chairman of board, ini itu Miss Monica He atau He Tungtung. Nah, kenapa aku bisa kenal produk ini itu karena dia sering broadcast di Koi Show. Koi Show itu aku suka banget nonton. Ya udah, pokoknya kalau aku udah nonton Koi Show, aku bisa lupa makan, lupa kerjain barang yang lain. So, it's not a very good, tapi ya aku belajar banyak sih sebenarnya dari broadcast. Jadi bukan hanya menonton dan untuk entertainment, tapi harus ada yang kamu pelajari dari broadcast tersebut. And then we have, and the last one we have the steps. Jadi penggunaan dari cuci mukanya, ini aku yang tadi aku tunjukin ke kalian. Aku udah punya, I think this one is like, udah entah yang keberapa guys. Kayak kelima atau keenam, I forget. Tapi ya, ini tuh memang very-very soft. And dia tuh nggak bakalan bikin muka ketarik gitu loh. Which is a very good face wash itu yang seperti itu. Bukan yang malah makin ketarik. So the first, we're gonna use this one. This one is the Probiotic Soothing and Repairing Original Liquid. Bisa kalian ingat sebagai toner, tapi toner yang wushui peifang atau toner tanpa air. Jadi ini tuh semua adalah luhuicher. Luhuicher itu adalah aloe vera. So yes. Okay, this one as you guys can see. Dan kita taruh ke wajah. Nah, untuk setiap skincare yang kalian pakai, make sure untuk tap-tap dan terus di-roll sampai kering gitu. Dan kalau misalnya yang ini belum kering, kalian jangan langsung pakai produk yang lain. Itu beneran a bad habit. Dulu aku tuh kayak yang pengen cepet aja, gak tunggu dia kering. Jadi kayak kalau saran aku ataupun saran dari broadcaster itu adalah untuk apa ya? Untuk pakai produknya di tap-tap, jangan kayak, nah itu juga gak bagus. Itu akan bikin kulit kalian makin sensitif. Jadi cuman di apa ya? Di ya udah di dipakai kayak biasa doang gitu sih, nggak harus yang dipuk-puk-puk gitu, tapi kayak ya sambil dipijat selan dan pakai yang ini tuh kayak dot-dot baby gitu, so funny and so cute. Ini ada Probiotic Soothing Repair Essence. Nah yang ini kalian bisa lihat ya, dia tuh ada ininya gitu loh, kayak apa ya, kayak yang di dokter-dokter gitu. Terus kalian tinggal pencet, wait a moment, buka, and then kalian angkat naik. Nah ini tuh pas untuk satu kali pemakaian, so segini aja cukup. Okay, then do the same stuff. Apa yang aku pelajari di dunia skincare ini kayaknya don't be harsh to your skin. Kadang-kadang kita pakainya banyak, padahal sebenarnya skincare ini nggak perlu pakai banyak-banyak, tapi lebih ke cocok gitu, cocok dengan skinnya kamu. Kemudian apa ya, lebih ke menjaga, memperbaiki gitu loh. Okay, last but not least, kita bakalan pakai Probiotic Soothing Repair Cream. Ini tuh step yang paling terakhir. And ya, kita pakai seperti biasa aja. Ini juga ada seal-nya masih, as you guys can see. Oh, nanti bikin ini aja. Ini kan ada sisanya. And then do the same stuff. Jangan lupa juga leher, karena banyak orang suka skincare tapi lupa lehernya. Nanti mukanya bagus tapi lehernya jelek, kan juga nggak enak. So, iya.
Nah, biasanya skincare aku sesimpel ini aja, nggak ribet-ribet banget. Kalau misalnya aku mau keluar, aku bakalan pakai sunscreen lagi. Tapi kalau aku di rumah, aku nggak pakai sunscreen. Jadi sebenarnya aku bakalan sharing more about skincare mungkin di video selanjutnya. Thank you for watching. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa list di kolom komentar. And see you on my next video. Bye-bye!